Jadi kita hari ini mau mulai syuting lagi. Tadi udah mulai sih. Oke. Jadi ini sedang berlangsung. Oke, jadi ini saya bersini kondisi kandang babi. Kalau babi-babinya sedang kelaparan tapi sudah diberi makan. Oh my god. Lihat ini. Dia terlalu besar, guys. Mukanya enggak kelihatan. Nah, ini yang kecil-kecil teriaknya bunyinya nyaring. Nah, ini adalah kakak saya sedang memanggil-manggil dari dalam sana bersama salah satu bukan satu-satunya bapak yang memiliki banyak istri. Wow, lihat matanya, guys. Coba. Hai. Serem kali lah beneran kayak babi ini. Nah, ini. Oh my god, kenapa? Ini adalah satu-satunya bapak. Satu-satunya jantan, babi jantan yang memiliki istri yang sangat banyak. Ini istrinya sedang mengandung, guys. Panjang kali, Wak. Ini. Aduh. Terus satunya ini istri muda. Yang teriak aja hidupnya. Kayak telat dikasih makan dikit aja. Teriak-teriak. Biasanya istri muda kan sering kayak gitu ya. Istri muda. Nah, ini istri nggak muda-muda amat, bukan yang pertama deh kayaknya. Bukan yang terakhir, yang muda. Nah, ini moncongnya. Udah, guys. Tapi kalian kalau mau melihat anaknya, anak dari yang ada di ujung, mereka sedang tertidur. Jadi kita harus pelan-pelan. Nih. Oh my god. Lihat betapa cute-nya mereka. Hai. Oh Tuhan, lihat si panta-panta ini. Imut sekali. Kalau kalian melihat ini semacam kalau di kamar kan ada pasang apa ya? Kayak semacam mempercantik kandang. Jadi kandang tanpa ini tanpa gelantungan-gelantungan ini akan kurang cantik. Ngeteo ya? Si babi yang ini lahir tanggal berapa nanti? November. Dia akan melahirkan atau beranak ya untuk hewan. Bulan November, tanggal... Bapak saya lupa, tapi saya bisa menunjukkan ke kalian. Tanggalnya biasa ditulis sih. Jadi dia... sekitar tanggal 15 November nanti. Ini lihat dia kawin tanggal 7 bulan 7 tanggal 11 bulan 7 tahun 2021. Jadi kalau babi itu mereka akan mengandung selama babi dong mengandung selama berapa lama, Mbak? 114 hari. 114 hari atau setara dengan 3 bulan? 3 bulan 3 minggu 3 hari. 3 bulan 3 minggu 3 hari. Itulah kelebihannya belajar beternak. Oke, bye.